Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana terus menonton channel 20 Sin. Okey, hari ini saya berada di Kampung Parit 4 Sungai Burung Sekincang, Selangor. Hari ini seperti biasa behind the scene bersama Chef Nabil. Saya diberitahu bahawa Chef Nabil hari ini akan membuat menu masakan berasaskan ikan puyuh. Jom kita lihat apa yang Chef Nabil akan buat dengan ikan puyuh. Wahai bonda aku si ikan puyuh, aku jadi bodoh pagi-pagi makan ubi kayu. Ayah Pak Bu. Is. Apalah Pak Bu ni, ikut sedap gigi dia nak ubah lagu legend ikan kalu itu. Okey, seperti biasa episod kali ini Chef Nabil akan mencari ikan puyuh terlebih dahulu. Bukan ikan kalu ya, ikan puyuh. Langkah pertama Chef P meronda di sekitar kampung untuk mencari lokasi atau pot terbaik ikan puyuh. Jika ada rezeki, dapatlah ikan puyuh. What you say? How you feel today? I feel 50-50. Why? Because 50 got money, 50 ada the one no money. So aso. Sedapnya suku ni kalau digoreng. Apa agaknya yang dibincangkan? Tu mesti nak cari pot mancing kan? Dah puas pi sana, pi sini, ke sana, ke sini. Jumpa pula kawan tengah mancing ikan. Ha, singgah sekejap. Borak santai dulu. Ada ikan ke? Ada lagi sikit dah. Makan lagi. Jadi dah kekat dah. Sistema rolling and action. Jadi ikan belum? Ada lah sikit-sikit weh. Puyuh? Cik Ben pakai umpan apa? Pakai umpan cacing. Cacing kan? Ikan puyuh. In English, they call it puyuh. Yes, it's good for the sambal tumis of the ubi keledi. No wonder I don't know what to say. I see. Dah jumpa pun pot untuk panci ikan puyuh. Perahu di atas air, dayung sudah di tangan. Apa ditunggu lagi? Masa untuk memancing. Cantik. Kita tengok saja kepakaran chef memancing ikan dapat atau tidak. Tempat bermain, bermain pari dan mamba. Wow, baru letak umpan beberapa minit dah disambar ikan. Memang rezeki chef. Nin dia, ikan puyuh yang dicari dah pun dapat. Mak ai, bosa bona ikan puyuh ni, bapak gajah. Kali ni chef cuba lagi. Kot-kot sangkut seko dua lagi. Mana tahu? Kan? Mana tahu dapat. Ha, den dah koba. Kau tak percaya, nampak tu. Dapat lagi seko. After all, nowadays you know, whatever ikan available. I feel silly when I speak in Malay. Yes. Silly kepala dongga saya. Wahai bondaku si ikan puyuh, aku jamu depan nasi melukut ubi kayu. Amboi. Sempat lagi join geng racing basikal. Tak apa chef, yang penting happy. Pindah lokasi, tukar selera. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Chef kata nak cuba dapatkan seekor dua lagi. Untung-untung boleh dapat. T
Itu dia, buah cempedak jadi nangka. Tak sangka dapat juga ikan puyuh merata-rata. Bawa balik nak masak apa? Bapak besar, bapak gajah. Ni bukan bapak gajah lagi, ni bapak naga. Pak Bu jangan nak merapu. Ikan kalui tak ada kat sini. Hang pi cari tempat lain ah. Ikan kalui cerita Melayu. Ha, ini cerita kita sendiri. Duk tak duduk main jual-jual buat kerja sini. Ada ke patut? Ni dua lapak dah kena sesama. Kucing pula mati, ha, daripada baliklah. Ada lah aku punya naga. Alhamdulillah, barakallahu li walakum. Kenyang apa kalkum. Kebetulan sungguh. Habis mancing dapat pula mangga muda. Apa pula yang chef nak buat dengan mangga muda ni? Eh, main tokak tak masam ke? Pergi kebun mencari daun sekentut. Pak Abu jangan cuba nak kentut. Enji, tuan-tuan, ladies and gentlemen, fireman. Ni nak abang ambil ni daun sekentut. Ha, tapi bau kentut tak? Bau dia macam bau orang kentut. Ha, tu yang daripada buah nasi ulam. Kentut. Nasi kerabu. Nasi ulam pula. Oh, how nice. I love this kentut buat ulam. Well, if you want to kentut, better you eat telur rebus. Haun. Hampa nak tahu tak daun serai tu chef nak buat apa? Jangan ke mana-mana, teruskan menonton ya. Mu tikelo. No wonder the buffalo cannot fly, you know why? Because the sky so high. Samrai. Katak puru balik terai. Samrai. Katak puru balik terai. Medai lopi. Tak ada modal dengan lopi. Okey, bahan utama sudah pun siap tersedia untuk dimasak. Ikan puyuh dah pun dibersihkan, dipotong dan dikelar-kelar. Ha, nampak tak? Chef guna daun serai untuk menghilangkan bau hanyir ikan puyuh ni. Wangi mah. Hey, you know what happened when gajah meet elephant? I also don't want to know. I just talking about. What are you talking about? Bahan-bahan sampingan sedia ditumis. Hampa tengok je lah apa yang Chef boh dalam masakannya. Tu kena kalau ada ayam bayang baru. Lagi. Lepas tu jangan lupa selawat. Barulah benda tu sedap. Betul ya? Betul. Tu ni ada tua. Betul orang tua-tua lu. Betul orang tua-tua tu kena ingat. Kena ingat dalam ingatan. Nah, selawat selalu. Sebab makanan ni akan jadi darah lagi. Supaya kalau nak makanan kacau, tu halal, bersih dan elok. Nak masak gulai kena ada santan. Tak ada santan tak jadilah gulai. Betul tak?
goreng and set. Kali ini chef gunakan kukoknya nak dapatkan parutan. Gigih sungguh chef nak dapatkan parutan kelapa tu. Macam kekok je gunakan kukuk kelapa tu. Tak puas yang penting cuba daripada tak mencuba. Ini alat dapur tradisi yang perlu dikekalkan. Jangan sampai ianya pupus ditelan zaman. Dah dapat hasil parutan, kenalah perah nak dapatkan santannya. Lawan jam. Lawan jam. Sebab lawan jam. Ikut orang tahu. Ikut lawan jam ni orang tahu apa. Anti clockwise ni dia macam dengan satu ada energi. Makanan tu ada energi. Mangga muda jangan lupa ya, mangga akan menambahkan lagi keenakan gulai ini. Dan yang terakhir, masukkan ikan puyus, bak kata Pak Abu. Ikan puyuh adalah hero dalam menu masakan pada kali ini. Tada! Dah pun siap gulai puyuh mangga muda. Siapa yang makan awet muda, mak mertua lalu depan mata buat tak tahu je. Wah, depa makan tepi bendang. Kalah hotel 5 star. Suasana seperti ini mengundang selera makan yang sangat tinggi. Untunglah depa makan sapu habis licin. Dan tak rasa secubit pun. Tak mau kawan. Okey, jangan lupa teruskan menonton video penuh gulai puyuh mangga muda ini di channel YouTube Nabil Saleh. Moh, pergi sana cepat tengok-tengok video dia. Ha, kita baru saja selesai melihat bagaimana Chef Nabil menyediakan menu masakan berasaskan ikan puyuh. Bagaimana? Menarik bukan? Okey, kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa ingat pesan ini. Anak itik Tok Wee mandi dalam besin. Jangan lupa channel 20 Sen. Bye.